Tuh, mungkin kalian ada yang penasaran ya, gimana Goldberg vs The Rock? Oke, ini smacknya si The Rock. Apakah saya bisa menang melawan si The Rock? Saya mau pakai smack yang kedua, cuy. Smack bantengnya, cuy. Ini smack original dari si Goldberg. Oke, guys, selamat datang kembali di channel Yuen Sohar. Pada kesempatan ini saya akan bermain games Smackdown Band ya, guys ya. Yang dimana pada kesempatan ini saya akan mencoba memakai si Goldberg, guys. Goldberg, dan kebetulan ada yang komen ya, guys ya. Bang, coba Goldberg versus The Rock. Oke, siap. Pada kesempatan ini saya mau pakai The Rock ya, guys ya. Anu, pakai Goldberg dulu ya. Habis itu nanti kita gantian, cuy. Kita gantian pakai The Rock. Dan pernah ada yang komen kayak gitu, cuy. Mana nih The Rock? Oke, sabar, cuy. Lagi nyari The Rock. Oke, ini The Rock. Oke, guys, sesuai dengan salah satu dari kalian ada yang komen ya, kalian komen yang kayak gitu ya, The Rock Goldberg vs The Rock. Oke, siap, kita random ya. Jadi kita open dulu. Oke, BTW ini suaranya kecil banget, cuy. Oke, guys, kita sudah no limit ya, normal. Oke, sesuai dengan permintaan kalian ya, saya pakai The Rock ini, cuy. Pakai Goldberg, cuy. Pakai Goldberg, pakai Goldberg. Tapi nanti gantian, cuy. Nanti Goldbernya, The Rocknya saya pakai. Oke, kalian, terima kasih banget buat kalian sudah komen kayak gitu ya, guys ya. Bentar, ini suaranya malah kekerasan. Ini smacknya udah gua pulin, cuy. Seberapa lama ke di Goldberg? Oke. Pertama kita atas dulu, atas. Kita wait. Kita smack langsung, cuy. Oke, smack down tiruannya. Dan itu dia smack dari si The Rock ini, guys ya, atau Dwayne Johnson. Oh, belum. Kita belum nyemek, belum ngekunci. Pinfall, please. Oke, kita tendang dar. Oke, siap. BTW, ya begitu-begitu aja ya, guys ya. Kita gebukin dia, kalau nggak digebukin ya gebukin balik gitu. Itu kan tadi sudah smackdown tiruan. Kan tadi udah smackdown tiruan. Smackdown tiruan tuh diambilnya 2, cuy. Dan di sini, waduh. Kita coba, cuy. Oke, kita coba smackdown asli dari si Goldberg ini, guys. Tuh, mungkin kalian ada yang penasaran ya, gimana Goldberg vs The Rock. Ya ini, cuy, penampakannya. Dwayne Johnson vs The Rock. Dwayne Johnson vs Goldberg. Rock break. Oke, dan di sini kita langsung pakai smackdown yang kedua ya, guys ya. Smackdown bantengnya. Oke, belum, cuy. Wah, kena, cuy. Oke, ini smacknya si The Rock. Banyak enggak ya? Oke, ditendang. Kita smack lagi, guys. Oke, ditangkap. Oke, siap. Oi, sakit banget, cuy. Apakah saya bisa menang melawan si The Rock? Oke, langsung ditendang kepala, cuy. Kok kita enggak? Itu, rock break terus, cuy. Kenapa saya tidak bisa nyemek? Gue mau nyobain. Guys, rope break terus. Kita smack. Saya mau pakai smack yang kedua, cuy. Smack bantengnya, cuy. Ini smack original dari si Goldberg. Oke, kepalanya udah hancur. Oke, ini dia, guys. Smack kedua dari Goldberg ya, guys ya. Buat kalian yang penasaran, inilah penampakannya. Dan kan. Oke,
itu guys penampakannya guys ya. Oke, dan saya ucapkan banyak terima kasih banget buat kalian yang udah komen. Bang coba nyarani ini. Oke, oke, terima kasih banget ya. Coba ini bang, 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 coba, coba Goldberg vs The Rock. Oke, terima kasih banget cuy yang sudah komen gitu ya cuy. Oh, shit. Smack. Dan ini smack si The Rock-nya guys ya. Di Dwayne Johnson, Dwayne Johnson dulu kecil kan warnanya, tapi sekarang dia udah besar cuy. Udah besar, iya, udah tua malahan. Oke, itulah smack-nya. Smack-nya masih dia. Oke, belum. Oke, sekarang saya mau coba. Wah, ditangkis cuy. Enggak mungkin. Mungkin akan saya pecahkan dulu kepalanya. Wah, malah wasitnya terus. Atas bulat. Oke, atas bulat gitu, guys. Oke, atas bulat. Banting gitu. Wasitnya buruk kali lah. Kita pecahkan dulu kepalanya, cuy. Baru kita kunci dia. Tapi kayaknya saya nggak yakin bisa menang kalau dia ditahan lama ini. Samping oke, kalau samping bulat dia nendang perutnya. Oke, siap. Bukan kepala dia, enggak nyerang kepala ya. Kalau triple H dia sangat killer banget, cuy. Smack-nya dicelupin di selangkangan terus dibanting. Mungkin ini bukan smack ya. Oke, apa nih? Wes, oke guys, dibanting kayak gitu ya. Oke, kita piting kakinya dan nggak ada kata rope break lagi di sini karena si wasitnya sendiri sudah kita tempelin tadi. Biar dia bangun. Oke. Oh, wes, nyaris. Orang Goldberg dar. Oke, kita smack sekarang guys. Bukan smack cuy. Ketika bundar ya guys tadi guys. Bukan smack tuh guys. Guys. Oke, dan sekarang kita smack guys. Sebenarnya bentar dulu. Pasti dia ini udah kalah sih. Oke. Duar. Guys. Weh, rope break cuy, ice. Oke, kita bundar atas lu guys. Bundar kiri. Oke, bundar kiri kayak gitu dia dipiting kakinya. Oke, kita bangunkan dulu guys. Bundar kiri lagi. Bundar kiri masih sama cuy. Tapi dia pakai trik yang berbeda. Sekarang bundar bawah. Bundar bawah. Oke, Dik. Oke, sama kayak tadi. Oke. Biar dia bangun cuy. Oke. Sekarang kan pas dia tiarap gitu kita tarik coba kakinya. Oh. Rope break. Nice. Waduh. Waduh, aku dapat sih. Ais. Ya kalau mampus. Sekarang kita coba ke atas. Oke, apa sih digitukan itu cuy? Rope break lagi nanti itu. Oke, siap. Kalau gitu saya pakai senjata ya guys ya, karena saya nggak tahu gimana lagi mau mecahin si kepalanya nih. Saya nggak tahu lagi gimana caranya mecahin kepala. Loh, apa itu malah direbut? Masuk. Waduh. Mampus smack langsung. Langsung di smack di tempat cuy. Dar. Tapi saya akan mengalahkannya kalau kepalanya pecah. Kita lepas dulu. Dia nggak bakal dihitung kan sih. Oke, mari kita ajak di ring nih guys. Ayo. Eh. Dekui. Oh guys. Maaf cuy. Sorry cuy. Ternyata nggak boleh pakai senjata.
Oke guys, kita ulang ya guys ya, kita rematch lagi. Gak apa-apa ya, kita ulangi lagi cuy. Gak apa-apa cuy, ternyata gak boleh pakai senjata ya. Kita bertarung adil-adilan sini cuy. Tarung adil-adilan ya. Dua raksasa sedang bertarung. Langsung kita smack aja deh ya. Btw kalian kan sudah ngeliat smack tiruannya tadi. Oke. Kurang lebih caranya kayak gitu cuy. Oke, dan sekarang kita coba smack kedua. Duar, oke siap. Pakai smack kedua nggak ada nih. Fokus dulu mecahin kepalanya cuy. Waduh, kita fokus mecahin kepalanya cuy. Kalau mau di smack ya. Ais. Ini ganti ke belakang. Malah tepuk tangan. Ais. Wes, oke, banyak keren banget triknya. Oke, enggak apa-apa. Mampus kan. Ternyata enggak boleh pakai senjata, cuy. Sorry, cuy. Saya tahu, cuy. Seharusnya apakah harus main di single atau main di tornado tag? Pertama kita siksa dulu, guys. Oke, segitiga bundar. Bundar. Salah. Malah ketar gitu. Oke, kita smack dulu ya, guys ya. Kita smack dulu dia. Soalnya nih Goldberg ini dia enggak nyerang kepala, cuy. Kalau Triple H kan dia nyerang kepala. Habis aja smack-nya Triple H itu pasti pecah tuh. Kadang kalau yang kuat ya enggak. Ini Goldberg dia itu dia nyerang badan. Oke. Oke, tempelin kepalanya cuy. Oke, kita pokoknya injak kepalanya sampai selesai. Oke, kita smack lagi guys. Oke, sampai pecah lah kepalanya ya. Duar. Oke, siap prank. Oke, kita siksa dulu lah ya. Soalnya tadi tuh belum puas. Soalnya pakai senjata tuh nggak boleh sih. Wah, oke siap. Pertama kita kanan. Ah, kok begini terus cuy. Bangun. Woi, tadi padahal bisa disemek. Wasitnya langgang-langi lah. Nggak jelas loh wasitnya itu. Wasitnya nggak jelas cuy. Wasitnya nggak jelas. Dar, siap. Ini saya pecahkan dulu kepalanya guys. Betul, kamu udah. Oke, kita apakah pecah kepalanya? Oh, yang diinjak perutnya cuy. Wah, wasitnya yang ngalangi. Wah, wasitnya nggak berguna loh wasitnya sebenarnya. Dia cuman fungsinya ada ngitung 1 2 3. Nggak jelas cuy. Aduh, disemek pula aku nih. Lama kali lah semeknya nih. Wasitnya tuh nggak jelas. Mending wasitnya aja deh pukulin. Langsung merah dong sekali semek cuy. Oke, belum. Langsungnya agak. Ini mau pecahkan kepalanya dulu baru saya kunci guys. Wow, oh shit. Aduh, dia masih pusing kepalanya sih.
Oke, siap-siap, gak apa-apa. Wah, agak susah ini cuy pakai Goldberg, soalnya dia nggak nyerang kepala cuy. Soalnya kita kan sini kan serunya tuh pakai kepala cuy. Wah, dia duluan yang kena. Wait. Kena. Aduh, kok bisanya nggak kena gitu loh. Eh, tersiksa saya ini. Hai, merah mi kepala aku nih cuy. Tendang. Oke, kita smack lagi guys. Kita smack ya guys ya. Cekrek. Duar. Oke. Drop break, oke, nanti kita bangun dulu guys ya, kita habiskan smack-nya kita. Mungkin dia kalau smack-nya habis bisa jadi dia. Wah. Caranya nangkalnya nangkis malah tepuk tangan. Caranya nangkis itunya gimana sih? L1 L2 sudah kepencet semua nih. Ay, enggak bisa cuy. Allah, merah nih badanku. Aduh. Jangan sampai saya kalah cuy. Padahal mau saya pecahkan dulu kepalanya nih cuy. Dia langsung kunci kah? Oh enggak. Wah, kalah saya cuy. Ai. Oi, belum. Untung masih. Kok dia jadi keras gini ya? Kok dia mendadak jadi keras ya? Jangan udah. Kok. Waduh, sialan. Sorry cuy. Selesai kok sekarang. Tuh malah perbaiki Sam, Pak. Tadi hampir kalah saya cuy, soalnya. Dan BTW kenapa ini nggak pecah gitu kepalanya? BTW kenapa nggak pecah gitu kepalanya? Let's lihat ya. Biar dealer. Soalnya ini wasitnya ngalangi cuy, sumpah. Wasitnya ini ngalangi banget gitu loh, nggak penting banget keberadaannya. Sekarang saya naik, terus saya bantik. Duar, mampus. Lagi. Duar, lagi. Sampai mencret. Duar. Sampai mencret pokoknya. Nggak merah-merah tapi cuy. Duar. Ditangkis dong. It's okay. Wah. Nah, kena kok. Kayaknya nih tinggal satu kali bantingan biasa kayaknya pecah deh kepalanya. Kalau serangannya kepala. Dar. Wih, keren banget cuy. Ya, sudah bisa sih itu sebenarnya. Sudah bisa, cuman saya nanti dulu lah gitu loh. Eh, kebiasaan cuy. Ayo. Dia yang kesakitan. Oke. Masih bisa bernafas. Oke. Biar dia maju dikit. Yes, oke. Siap. Kamu siap. Jelek banget cuy kalau dibanting begitu. Saya maunya dia ngebanting. Banyak gaya kali lah ini. Nyala pukulannya. Kayaknya nggak bisa deh ini kita pecahkan cuy. Mampus lu. Kayaknya di KO deh kayaknya. Kayaknya KO deh. Mati karena KO deh. Mati. Kalah karena KO.
Stop mission. Okay. Terbatal kan kalau. Loh, kuat banget gitu loh. Ah, batalkan lagi. Enak banget. Kau coba selek. Wes, dibatalkan terus cuy. Sangat seru ya pokoknya ini ya. Sangat sulit ya guys ya melawan si dia ini. Enggak pecah-pecah kepalanya cuy. Waduh, ditangkis. Sembaknya sampai habis gara-gara aku anu. Batalkan. Guys. Bisa-bisa saya duluan yang pecah nih cuy kepalaku cuy. Eh, kok di anu terus cuy. Oke, pertarungannya sangat sengit ya. Sampai merah semuanya cuy. Gak jelas banget cuy. Kalau dia nyerang kepala kan masih mendingan gitu loh. Nyerang kepala kan masih gimana gitu ya. Eh, meleset gitu loh serangannya. Sorry. Ah, oke, belum masih kuat. Oke, kita tahan. Lari, dar. Oke, siap. BTW kepalanya udah pecah-pecah cuy. Tak pecah-pecah kepalanya cuy. Tak pecah-pecah kepalanya cuy. Pokoknya kita gini kan sampai mencret kepalanya cuy. Ini sampai mencret kepalanya. Ini tidak kena. Kan. Tak pecah-pecah cuy kepalanya cuy. Sudah berapa kali diginikan cuy. Badannya pun tidak merah. Pokoknya kita gini kan terus ya. Sampai mencret pokoknya kita kasih gitu cuy. Smack. Oke, kita smack lagi guys. Tak pecah-pecah kepalanya. Oke. Mungkin kita nggak pecahkan kepalanya guys ya. Kita kunci aja. Soalnya kalau mau mencahkan kepalanya itu lama banget cuy. Dia nggak nyerang kepala soalnya cuy. Pokoknya begitulah. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menyarankan dengan kalian komen bang ini bang lawan ini bang. Oke, terima kasih banget ya guys. Dan sekarang saya ini kan tadi saya sudah pakai Goldberg ya cuy. Sekarang saya pakai The Rock vs Goldberg dibalik gitu ya cuy. Single, no manager, one player. Oke. Okay. Sekarang saya pakai The Rock vs Goldberg. Dan di sini saya nggak akan pecahkan kepalanya si Goldberg ini guys. Soalnya sedangkan tadi saja sampai berapa lama itu tadi ya? Ya enggak. Enggak mati mat, enggak pecah-pecah kepalanya gitu loh. Pokoknya kapan pun kita kunci selesai itu berarti sudah selesai guys ya. Kapan pun kita kunci selesai dan itu udah selesai. It's nice. Oke, kita langsung dapat ya cuy. Duar, selesai. Sekarang kita smack dia di kepala. Belum, oke, masih seger Goldberg. Oke, kita smack langsung ya guys ya. Dan BTW smacknya si The Rock ini dia beruntun gitu cuy. Kita habiskan semua smacknya ya. Oke. Okay. Naik lagi. Pokoknya kita tinggal
santuy aja gini cuy. Kita tunggu, tinggal tunggu dan diam aja dan nanti aja selesai gitu semuanya. Keluar. Loh, ditangkis kah? Oh, enggak. Oke, habis. Game legendaris dan lagi oke, kita langsung habiskan smack-nya ya guys ya. Ya mungkin segitu aja ya smack-nya ya. Merah dar, aku masih kuning. Langsung kita kunci. Hai, oke. Kita di submission gitu. Oke, siap. Kalau mau dipecahkan tuh agak lama sih. Malah jadi kayak monyet. Dar. Rob break kah? Oh iya rob break. Hello guys. Dar. Pukulan apa namanya itu guys? Pukulan kematian. Lihat dari sini. Boom. Oke, kena langsung kita kunci cuy. Oke. Free. Aduh. Oke. Hello guys, selamat datang. Mari kita banting ya guys, kita banting samping. Wow, nyala. Oke, siap. Kita lompati. Siapa tuh? Edition. Siapa sih diteriakin tuh? No, the orphan. It's ya. Wait, nggak kena. Oke, siap. Sekarang kita kunci cuy. Guys, belum bisa cuy. Kayaknya harus masih gua deh cuy. Loh, malah saya yang dibanting. Kok bisa tuh ini? Dar. Wah. Masih segar saya. Enggak bisa cuy. Guys, masih bisa cuy. Wait, loh, smack. Mereka tadi mungkin nggak apa-apa. Cuman one two terus loh. Allah. Mampus loh. Ayo kita berkelahi di luar ayo. Push kan? Banting di luarnya. Nggak jelas nih kita begitu kasih damage kah? Kita. Wah, ditangkis loh cuy. Oke. Wais. Sangat tidak dianjurkan buat anak-anak ya guys ya. Selesai ya, kita harus selesai nih. Ayo. Ay, dia masih kuat cuy. Goldberg sangat kuat. Semprol. Oke, siap. Dia yang kena. Oh, ada smack tadi cuy. Sudah nyala smack-nya. Oke, habis ini kita smack terus kita kunci ya guys ya. Wes. Kita langsung smack ya guys ya. Smack. Dar, langsung kunci. Robrek kayaknya cuy. Robrek kayaknya. Mampus, selesai lu sekarang. Oke guys. Oke guys, kita sudah menyelesaikan Goldberg vs
The Rock. Begitu pun sebaliknya ya guys ya. Kita sudah menyelesaikan permainan ini ya guys ya. Oke guys. Oke, kemenangan Goldberg. Jadi ini kita sudah ngebalik-balik gitu ya. Kita sudah dua kali ganti karakter, satu kali ganti karakter. Ya pokoknya begitulah. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton ya. Mungkin kita cukupkan saja dulu sampai sini ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.